Aku kena ramai lelaki serupa kau. Nama kau sendiri pun tak layak dengan kau. Mak kata buat! Nama! Jangan lebih! Ini hadiah Iwan untuk Lemuria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini berita yang baru kami terima. Sepasukan pihak berkuasa masih dalam usaha untuk mencari dan menjejaki tiga penghuni pusat aman bahagia. Showtime! Hello, saya nak buat laporan. Faktor utama kenapa naskah ini kita angkat, kita rasa kelainan dia. Bila kita baca kan, kita rasa dia punya gore dia, kita rasa dia punya kritikan sosial dia, kita rasa dia ada rasa lah, banyak rasa dalam tu bila kita tengok plot twist dia kan. Alamak, apa aku fikir ni tapi jadi lain. Kita rasa macam tercabar, jom kita buat. Itu dia punya rasa pertama bila kita baca dan sekarang. Sebenarnya seperti yang kita beritahu tadi, filem ini sebenarnya kita tak expect pun akan menjadi sebuah filem. And finally after 3 years kan, segala dugaan dan cabaran, and then finally kita decide untuk jadikan filem. And alhamdulillah, walaupun cerita, naskah ini tidaklah besar, tapi sangat besar dan bermakna untuk Wawa dan juga Ariel, because ini adalah naskah pertama kami. And hopefully orang ramai boleh support lah. Yeah. Okay, sebenarnya kenapa kita nak ambil yang risiko ni? Sebab sebagai seorang pelakon, kita mestilah perlukan kelainan kan dalam kita nak mewarnakan kita punya karakter dan lakonan tu juga. Dan of course kalau dapat skrip yang hebat samping dengan pelakon-pelakon lain yang best, kita nak buat yang the best lah. Kelainan apa yang saya janji adalah sifat saya tu sendiri memang sangat ganas lah, dan banyak adegan-adegan yang darah yang orang tengok of course orang cakap korang akan tutup mata sebab terlampau buas ni cerita ni. Naskah ni masa mula-mula aku dapat, memang aku bergaduh dengan Syariman. Aku cakap, "Man, kau cerita apa kau nak buat ni?" Sebab cerita dia rupanya dia ada rahsia yang panjang, yang dalam, yang keluar secoit itu yang keluar. Bila pelakon aku tengok dia dalam satu skrip yang pada bahagian itu, jadi ada banyak persoalan lah yang timbul. Watak saya adalah seorang perompak yang penyayang. Dan di dalam ini, dia adalah mangsa kepada kekejaman binatang buas itu. So dalam cerita ni, watak saya sebagai speed ni memang agak mencabar. Bila saya kena buat stunt sendiri, kena lompat, kena lawan kan, kena ada macam fight scene tu semua, kena macam jadi tough girl lah, kena macam keluarkan dia punya, dia kena nampak lah, kena sesuai dengan apa yang fizikal dia, macam kepala botak semua kan, jadi kena nampak lah jahat tu. Jadi macam pengalaman yang saya lalui buat Abnormal Buas ni memang sangat menarik lah. Karakter saya ni, masa kita shoot lepas pandemik, jadi saya ni tak suka, okay, dapat naskah baru kita buat plan macam mana kau nak designkan karakter kau. Kadang-kadang tak sempat kan. Jadi masa pandemik tu saya dapat peluang untuk saya rasa, saya nak ubah look saya. Jadi saya bela janggut saya panjang sampai sini. 3 bulan macam tu. Saya kata biar je lah serabai macam ni. So saya bela, oh menarik juga. Tiba-tiba saya dapat offer ni. Saya kata saya tak nak potong beard ni. Saya memang nak simpan untuk karakter ni. Dia kata, okay, lulus. Lepas tu dia pun bagi saya je. Saya kata, okay, mantap. Jom ke panggung untuk menyaksikan filem Abnormal Buas bermula tayangan di seluruh pawagam seluruh Malaysia bermula daripada 20 Jun ini. Pada 20 Jun di pawagam seluruh Malaysia. So korang semua ramai-ramai pergi serbu panggung and tengok Buas. Okey. Penghuni pusat aman bahagia ini boleh bertindak kejam seandainya merasakan dirinya terancam. Bawa dia pulang. Luar dalamnya.